Halo kan, gue Rivin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Oke, jadi di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang gratisan lagi. Karena channel ini udah lama gak ngebahas tentang gratisan dan kalian banyak yang nagi-nagi sampai nge-DM IG gue, nge-email gue, nge-komentar. Ya, langsung aja kita buat konten tentang yang kalian tagih ini ya. Konten gratisan, kita berbagi info lagi tentang gratisan, oke? Nah, tapi sebelum itu, gue mau informasiin ke kalian buat lo yang belum tahu tentang informasi pengumuman giveaway 770 UC, kalian bisa tonton videonya yang ini. Nah, di situ kalian tonton aja siapa pemenangnya, siapa tahu kalian yang menang dan yang udah menang selamat kalian mendapatkan 770 UC. Dan buat yang belum menang, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Yang terpenting adalah kalian support aja terus channel ini agar bisa kita giveaway di next season lagi ya, di next Royal Pass ya. Doain aja channel ini biar ada rezeki terus, biar kita bisa giveaway setiap Royal Pass baru, oke? Ya, intinya adalah jangan kecewa ya, masih ada kesempatan di next Royal Pass season depan ya. Nah, lanjut lagi kita ke konten utama. Di sini kita lihat dulu, gue ingin memperingatkan ke kalian bahwa gue ini ada di region India. Nah, buat kalian yang selain region India nggak bisa mengikuti event ini, kalau kalian mau ikut kalian harus ganti region ke India dulu, oke? Dan yang nggak bisa ganti region terpaksa ya, kalian udah skip aja lah video ini ya. Tapi kalau kalian mau lihat eventnya apa ya, lanjut aja nonton. Nah, langsung saja untuk kalian para pecinta region India. Nah, di sini ada event baru, nama eventnya adalah Happy Sangranti. Ini adalah salah satu hari raya di negara India sana. Ya, gua nggak tahu hari rayanya apa, tapi yang terpenting kita fokus ke eventnya aja. Kalau kalian lihat di gambar, di sini ada banyak sekali hadiah yang dijanjikan. Yang pertama adalah setnya, dan set ini khusus untuk set ala-ala India gitu, spesial ala-ala India. Kalau kalian punya dan dapetin set ini, kayaknya ya set ini bakal menjadi spesial gitu ya, karena khusus untuk orang India-India aja, sedangkan kita kan orang Indonesia gitu. Nah, yang kedua di sini kan akan dapat celurit dan juga M4, lalu ada banyak sekali kupon dan scrap ya. Lanjut aja, kita klik go. Nah, ini adalah tampilannya, hadiah tampilannya. Di sini kalian bisa lihat ini seperti bermain ular tangga, oke, bermain dadu intinya. Jadi setiap level ini kita akan mendapatkan hadiah-hadiahnya. Di level sini masih trial, oke. Jadi kalau kita nggak ngepas jatuh dadunya di antara hadiah ini, berarti kita nggak dapat, oke? Kalau kalian hoki sih bisa jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini. Ya, jadi hadiah-hadiah yang ini semua nih, ini ya ibarat kata buat sampingan aja. Jadi inti dari semuanya itu hadiahnya ada di utama, yakni set ini, oke? Set orang India ini, keren sih. Ya, jadi yang ini itu hoki-hokian aja, oke? Begitu. Lalu cara dapetin dadunya gimana biar kita bisa ngedadu? Caranya tuh di sini ada 3 misi ya. Oke, kita collect aja. Nah, kalian juga di sini bisa beli pakai UC. Satu dadu itu 60 UC. Wow, lumayan sih, mahal sih. Serius mahal banget. Kalau kalian mau nyelesain ada sehari dapat 3 dadu. Dan event ini berlaku sampai kapan? Nggak ada eventnya sih, nggak ada waktunya. Kita lihat dulu di sini. Oh, ini dia. Sampai tanggal 25 Januari. Ya, masih lama sih. Sekarang baru tanggal 14-an. Oke. Kita langsung aja roll. Kita dapat dadu berapa? Oke, dapat 2 langkah gitu ya. Lalu di sini kita lihat all reward-nya. Nah, di sini all reward-nya kalian bisa fokus di sini. Hadiahnya banyak banget. Oke, mulai dari yang set utama tadi yang permanen, lalu dapat celurit, lalu apalagi M4-nya, parasutnya dan kupon-kupon segala macam. Nice. Oke, lumayan. Di sini juga kalian bisa menginvite. Nah, kita coba invite akun utama gua. Dapat apa? Minimal 3 kalian mencelek ya. Aduh, teman gua cuma 2 doang di akun ini. Ya, nggak tau lah. Pokoknya invite ini kalian dapat apa? Tambah-tambahan kah? Kita lihat dulu ya, kalau kalian invite itu kalian dapat tambahan nggak ada sih, nggak ada.
Kalau mau invite nggak ada apa-apa sih. Oke. Ya, next aja kita langsung ke how to play. Kita coba lihat apa di sini. Nah, kita lihat cara bermainnya. Di sini kita bisa pilih get dice, dadunya. Oke. Nah, kita di sini kita memiliki satu dadu. Kita lihat di sini. Nah, jalan satu langkah. Oke, jalan tiga langkah, dapat dadu angka 3. Nah, di sini kita lihat di level 40 kalian dapat M4 dan trial M4-nya di 80 dapat ini. Nah, mungkin itu ya hadiah jaminannya, dan di level 120. Wow. Oke, kalau kalian kekurangan dadu, kalian bisa beli dadu pakai UC. Di sini beli 3 kesempatan dadu. Oke. Oke, ini apa ini? Oh, fly with your friend. Oh, jadi kita bisa mabar sama teman kita. Oh gitu, jadi ya biar ngurang-ngurangin beban aja gitu. Oke, jadi kita bisa main sama teman yang berarti sesama region India dong. Oke, kalau lihat dari sini sesama region India bisa ikutan satu gabung event. Lumayan ya, biar mempermudah kalian. Oke, jadi kalian yang user India, silahkan kalian cari teman kalian yang India biar ikutan gabung event ini. Lumayan banget ya. Kalau kalian sendiri kayaknya nggak bakal sanggup karena ini sampai 120 angka gitu. Kecuali kalau kalian dapat angka dadu 6 terus ya nggak apa-apa sendiri. Nah, di sini kalian butuh 3 orang buat kalian bantu-bantu. Ya, jadi semuanya dibagi rata, dapat semua nanti eventnya. Mantep sih. Oke, begitu ya eventnya ya, simple sekali. Udah itu aja sih informasinya. Kurang lebihnya memaafkan. See you next video and bye-bye.